Traveler, pada Jumat 6 Mei 2022, Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Bali. Dalam kesempatan itu, ia sempat bertandang ke Cagar Budaya Pura Tirta Empul Kabupaten Gianyar, Bali. Dikutip dari tribunbali.com, pura yang berada di sebelah timur Istana Kepresidenan Tampak Siring ini memiliki sumber mata air jernih yang kerap digunakan sebagai tempat upacara keagamaan dan juga wisata. Diketahui, Pura Tirta Empul termasuk dalam landscape subak dan pura daerah aliran sungai atau Das Pakerisan yang telah ditetapkan dalam daftar warisan dunia. Oleh sebab itu, saat kunjungannya ia meminta seluruh pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat untuk merawat dan memelihara salah satu aset negara tersebut. Diketahui, saat pandemi COVID-19 ini pariwisata di Pura Tirta Empul menurun jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Made Mawiarnata selaku Bendesa Adat Pura Tirta Empul. Selain itu, Made juga mengajak seluruh masyarakat untuk memperkenalkan kembali cagar budaya Pura Tirta Empul secara luas. Dengan tujuan Pura Tirta Empul semakin banyak dikunjungi oleh wisatawan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!